Halo semuanya, jadi ini vlog terakhir ya di Villa Bellevue day ketiga. Nah ini tuh menurut aku part paling terseru ya. Nanti kita bakalan menelusuri lembah naik turun puncak, oke? So stay tuned. Jadi di sini kita lagi bikin jalan sama lagi bikin tanda jejak supaya peserta tuh nggak kebingungan nyari jalannya ya. Sama di sini juga kita lagi ngebabat-babat pohon yang sekiranya menghalangi. Wow. Gimana kak? Ya, Bi. Pushin aku. Ada. Gimana kak? Mana laba-labanya? Hey. Oh ini laba-laba ya guys. Sekarang mau panen. Halo. Belok kanan, belok kiri. Dua. Belok kanan ya. Nah ini kawan mau bikin tanda jejak. Gila keren sekali. Kanan apa kanan? Jangan YouTube, YouTube Abi. Jadi di sini kita sambil berjalan sambil menentukan pos-pos. Di sini tuh pos panorama ya teman-teman. Ya begitulah. Jadinya setiap jalan-jalan sambil nyari pos pokoknya. Jalan. Belok kanan. Di sini pakai tanda lurus. Sekarang kita lagi ngapain, Pi? Sekarang kita lagi tanda jejak. Lagi bikin tanda jejak. Ngerasa lagi bikin apa, Sa? Tuh, Sa? Tanda lurus. Budak. Budak yang naon? Yang budak. Yang budak. Parah. 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 Lagi dibabat. Lagi dibabat ya, guys. Satu. Kalau hoe aja saya tahu. Us apa us tadi? Tapi tidak isi koma. Senang lah. Iya. Gimana nih sampai sini? Hah? Kok berapa batay? 7% bae uang habisan. Mau nomor token? Iya ya. Mau. Teman-teman, sekarang kita udah sampai di kebun cengek ya. Kebun cengek kebun cabai. Ini pohon pisang ya, guys. Nah. Ini cabai. Itu view-nya indah sekali. Wah, kamera akunya jelek, guys. Wah, tapi indah banget, guys. Ngomong nak video. Kasih pahat. Ayo lari. Ngomongnya siapa? Teman-teman, sekarang kita lagi membabat, masih membabat sih. Kita lagi membuat tanda jejak supaya peserta-peserta itu tidak kebingungan mencari arah jalannya. Jadi tanda jejak tuh seperti kita ini kambing. Jadi tanda jejak tuh kayak kita memberi tanda atau sinyal untuk mengarahkan selama
di perjalanan seperti itu ya. Jadi tanda jejak tuh bisa dibuat dari apa aja. Wow. Ini bambu, guys. Oh, iya, Jepang iya. Siap, siap, Kak. Itu laba-laba sa di atas sa kada anjing. Pi. Laba-laba tuh, Pi. Hah? Tuh laba-laba anjing, ingkahkeun. Mana? Tuh. Iya, Cok. Oh. Bae lah. Pi, bawa atuh ka dieu mana? Udah belum? Maju. Yang lain maju, pasang kita bisa. Nah, sarang panjang eta. Dibuntai. Panjang. Tuh guys, ini laba-laba ya. Jenisnya tuh apa ya, lupa lagi. Ayo, Adik. Nah. Ini tuh enggak beracun. Enggak beracun ya, guys. Jaringnya tebal sekali. Ini ada rata lagi. Wah. Ini full bambu semua, guys. Pohon-pohon. Maju, maju. Aduh, kain warga bros. Juki. Oke. Wow. Juga lurus ya. Itu pisang, guys. Jangan monyet. Itu view-nya ya, guys. Wow. Halus itu ya. Halus banget, ay. Bagus sih kata-kata hari ini. Sambung. Kata-kata hari ini, janganlah berperilaku buruk karena berperilaku buruk yang ngerti, itu tidak baik. Asyibal. Keren. Teman-teman, sekarang kita lagi mau menuruni puncak-puncakan. Jalannya licin ya, guys. Cepet, cepet, Sa. Tuh, jalannya sangat-sangat licin ini. Dan teman saya yang satu ini takut jatuh. Si eta mah sendalna solobong anjing. Coba sendal kieu. Aku juga selawol. Selawol. Sewalo. Mantap euy. Oh, kan seledat. Selesai eta mantap. Hah? Dari sini. Oke, guys, ada yang mau foto dulu ya? Oke, teman-teman, sekarang jadinya aku nyeker ya karena licin dan ini kotor licin, jadi aku nyeker ya, guys. Capek juga, eh. Tuh ini cabai ya, wah gila sih cabai panjang nih. Cabai apa nih, kita boleh ngambil sepuasnya kalau di sini. Nah ini sempurna, ini capcai pecai sana. Aduh gila, eh. Sekarang jam 7.46 ya. Acara tuh dimulai jam 8. Wah, banyak sayur-sayur yang pada rusak ya, guys. Lebar nih. Gila. Pasar mah mahal menurutnya. Aduh aduh. Jatuh, guys. Orang jangan nyebang kamera sih, euy. Entar kameramen. Woi, kameramen mah selalu selamat kalau moy. Tak Jepang-Jepang aja mana sih ngabuk? Hah? Apa tadi? Kotor, guys. Kanan. Kanan, kanan. Oh, boh, ya tanah. Yo. Yo. Yo, gehet. Salah tuh, potong. Satu kanan mas, satu kan? Aduh.
Woi. Tunggu di sana ya guys. Dadah. Oke, teman-teman, sekarang kita mau ke atas lagi. Karena di sini tugas aku itu mobile ya. Bukan mobile sih, tapi tugas aku itu publikasi dokumentasi ya, jadi harus mendokumentasikan. Jadi aku naik turun lembah, naik puncak, seperti itulah. Sangat amat capek guys. Memusingkan. Oke guys, masih jauh ke atas ya guys. Di sini aku posisi sendirian. Wah, capek sekali. Aku harus menjemput peserta karena takutnya ada yang nggak tahu jalannya, karena tanda jejaknya juga agak kurang kelihatan. Ya, seperti itu guys. Ini tanda jejaknya nih. Wow, ada hewan. Kita ganti dulu ini besi karatan pakai kayu aja. Ini kayu singkong guys, panjang ting. Capek sekali guys, masih harus naik ke atas. Wow, jadi kita lagi post to post tanda jejak ya, perlombaan LT2 ya guys. Capek sekali, ini kita melewati kebun cabai dan kebun capcay. Capeknya. Tanda jejak lagi. Masih harus naik ke atas. Sampai sini dulu ya guys, aku mau ke atas dulu, bye bye. Oke guys, jadi istirahat dulu ya. Gila, capek sekali. Udah di atas padahal, tapi belum nyampe ya guys. Masih harus ke atas lagi. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi. Guys, jadi ini benar-benar ekstrim banget tadi, banyak yang mau jatuh ya karena licin di bawah. Peserta udah pada ke bawah. Tadi nggak ke video karena saya lagi ngebantuin adik-adik. Waduh. Ayah, nanti jeregu. Jeregu. Wow. Gan, kamu pegang Gan. Pegang HT. Hah, itu soalnya keteteran, percuma HT-nya gua enggak kepake. Nolong itu jadi kamu aja. Weh. Kan kamu di dekat pos 1 kan. Sama pos 1 penting kayaknya, banyak ditanya. Oke, teman-teman, sekarang aku lagi nunggu peserta selanjutnya karena jalannya licin banget dan juram banget guys, kalau kalian mau tahu mah ya. Jadi ini lokasinya di Villa Bellevue di Cibodas ya. Viewnya lumayan bagus, ada jeruk liar juga tuh guys. Nanti aku ambil lah jeruk liar ya, lagi nunggu peserta. Aduh, capek sekali ya. Jadi aku itu kerjanya naik turun gunung sambil dokumentasi sih sebenarnya, cuman ya untuk sekarang ini susah banget buat ngambil dokumentasi karena keteteran buat nolongin orang-orang, adik-adik saya, anjay adik-adik saya. Oke, kalau gitu tunggu lagi perjalanan selanjutnya.
Oke, jadi masih menunggu ya teman-teman. Waduh. Gila, mantap banget. Ini laba-laba. Halo laba-laba. Tumpo tuh anak leweng kiwe menyusuri leweng. Waduh. Seperti inilah menjadi seorang seseorang. Sudah. Oke, teman-teman. Jadi ini klip-klip terakhir ya, karena aku gak sempet ngerekam juga karena banyak yang dikerjain. Bukan banyak yang dikerjain sih, kayak ya bolak-balik sana sinilah. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, sekarang udah selesai waktunya kita pulang. Vlog hari ini sudah selesai di hari Sabtu. Sekarang jam 14 lebih 43. Akhirnya kita pulang. Ini paling